Harga cabai rawit di pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Setiap hari harganya terus berubah. Seperti terpantau di Pasar Pon Jombang, hingga Rabu, Juli 12, kemarin. Saat ini harganya Rp38.000. Padahal kemarin Rp36.000 per kilogram, naik Rp2.000, ujar Hari, 45 salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Pon Jombang. Ia menyebut, harga cabai terus berubah naik setiap hari. Kenaikan harga itu dikarenakan banyak petani gagal panen, setelah banyak cabai yang membusuk terdampak hujan lebat. Ya karena cuaca ekstrim, jadi hasil panen banyak yang menurun, tambahnya. Selain cabai, harga bumbu dapur lain juga mengalami kenaikan. Mulai bawang merah dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp26.000. Bawang putih juga naik tapi tidak banyak, jelas dia. Sementara itu, pantauan harga cabai di pasar pelosok justru lebih mahal. Namun rata-rata kenaikan harganya sama Rp2.000 per kilogram. Informasi yang dihimpun di laman Siska Perbapo yang dikelola Disperindak Jatim menyebut, harga cabai di pasar pelosok sekarang Rp40.000, dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 8 Desember 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.